الله الحمد لله على توفيقه الحمد لله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد أيها الأخوة في الله إخواني وأخواتي في الدين رحمكم الله الحمد لله kita kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kajian kita membahas kitab Hilyatul Talibul Ilmi, adab-adab bagi seorang penuntut ilmu, yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menulis kitab ini dengan tujuan untuk menjelaskan adab-adab yang mestinya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agar ilmu yang dipelajarinya itu bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi dirinya, sebagaimana ilmu itu memberikan manfaat yang maksimal bagi para ulama salaf sebelum kita dalam menempuh jalan ilmu ini. Kemudian Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid adalah tidak asing bagi kita, salah seorang ulama yang termasuk dalam Hay'ah Kibarul Ulama di Arab Saudi, yang kemudian beliau banyak memiliki kitab-kitab yang bermanfaat, di antaranya kitab Hilyatul Talibul Ilmi ini yang kemudian dijelaskan secara khusus oleh salah seorang ulama besar yang kita kenal semua, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka kitab ini adalah kitab yang sangat baik dalam menjelaskan adab-adab seorang penuntut ilmu, adab-adab yang berkenaan dengan dirinya sendiri, yang berkenaan dengan gurunya, kemudian adab dalam masalah menuntut ilmu itu sendiri, dan adab-adab yang lainnya yang menunjukkan kepada kita bahwa para ulama sejak dulu memang ihtimam, ya, memberikan perhatian untuk menjelaskan adab-adab ini agar sekali lagi tujuannya kita itu bisa mempelajari ilmu ini dengan terarah untuk kebaikan, sehingga ilmu itu bisa benar-benar memberikan manfaat yang baik kepada kita dan benar-benar menghasilkan kebaikan seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang mempelajari dan mendalami ilmu agamanya. Maka kita sehingga talibul ilmi menjelaskan tentang masalah ini, dan untuk kesempatan kali ini mungkin saya akan mengambil poin-poin penting di antaranya. Pada pembahasan yang pertama kita akan bahas adab talib fi nafsihi, adab-adab seorang penuntut ilmu dalam dirinya sendiri, bagi dirinya sendiri. Adab apa yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu bagi dirinya sendiri, penuntut ilmu agama? Pertama, al-ilmu ibadatun. Ilmu itu adalah ibadah. Ini perkara pokok penting yang untuk kita pahami semua, dan dengan ini cukuplah untuk menambah semangat kita dalam talabul ilmi, bahwasanya ilmu itu adalah ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Bahkan dikatakan oleh para ulama sebagai ibadah yang paling utama setelah kewajiban. Kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, nafsa katsirun minal a'immati ala annal ilma afdalu min nawafil ibadah. Kebanyakan dari para imam ahlu sunnah menyatakan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada amalan-amalan sunnah lainnya, sehingga dia kedudukannya adalah setelah kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi manusia. Nah, maka karena itu ibadah itu, ilmu itu adalah ibadah, yang diterangkan oleh dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, al-ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah salat yang sir, salat yang tersembunyi atau salat yang tidak terdengar, dan merupakan ibadah hati.
ibadah yang langsung berhubungan dengan hati manusia. Ini ilmu. Ilmu itu adalah salat yang tersembunyi dan merupakan ibadah hati. Oleh karena itu nanti di antara fungsi yang besar yang ada pada ilmu adalah dia langsung memperbaiki hati manusia. Memperbaiki hati manusia, yang sudah kita ketahui hati manusia itu sumber kebaikan yang utama bagi seorang hamba, yang idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati itu kalau baik maka akan baik semua anggota badan manusia, dan kalau rusak maka akan rusak semua anggota badan manusia. Maka dari sini di antara keutamaan ilmu yang berhubungan dengan masalah itu, apa yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftahu Darus Sa'adah dengan judul Al-ilmu Qillatul Amali wa Kathratul Ajri. Ilmu itu menjadikan amalan yang sedikit, menjadikan amalan yang sedikit menghasilkan pahala yang sangat berlipat ganda. Menjadikan pahala yang sangat berlipat ganda. Kenapa? Karena ilmu itu yang diperbaiki dia adalah dasarnya Islam. Dasarnya Islam. Sudah kita paham manusia itu kan dalam mendekatkan diri beribadah kepada Allah, mereka akan mendapatkan keutamaan yang bertingkat-tingkat. Orang yang melaksanakan sholat saja, meskipun gerakannya sama, takbir, kemudian ruku, iktidal, sujud lagi, sama gerakannya. Tapi ternyata keutamaan yang mereka dapatkan dari pahala-pahala sholat yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan Sunnah sangat berbeda-beda. Sangat berbeda-beda. Ini semua kembali kepada sejauh mana mereka menyempurnakan dua syarat diterima amal dalam diri mereka, yaitu ikhlas dan ittiba. Nah, karena kita tahu manusia itu ikhlasnya beda-beda, imannya beda-beda, kemudian juga kesempurnaan ittiba mereka beda-beda, maka dari sinilah nanti yang menjadikan bertingkat-tingkatnya nilai keutamaan ibadah yang mereka dapatkan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula atau innal 'abda la yusalli salatan fama yuktabu lahu minha illa ushuruha aw tusuuha aw subuha ila aw nisfuha." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia akan melaksanakan satu salat, tetapi tidaklah dituliskan baginya dari keutamaan sholat, para sholat, kemuliaan sholat yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan Sunnah, kecuali ada yang cuma dapat 1/10, ada yang 1/9, 1/8, sampai cuma setengahnya saja. Ya, mungkin Anda pernah tahu bahwa hadis ini dibawakan oleh Syekh Al-Albani di dalam Muqaddimah Sifat Sholat Nabi. Yang ini menunjukkan kepada kita, ibadah sholat dan semua ibadah yang lainnya yang diamalkan oleh manusia, itu manusia dalam menerima keutamaannya bertingkat-tingkat. Ada yang menerima dengan sempurna, ada yang cuma 1/10, ada yang seterusnya berkurang-berkurang terus, sampai mungkin ada yang tidak mendapatkan keutamaan sama sekali. Kata para ulama, ini sekali lagi kembali kepada dua hal, yaitu kepada sejauh mana dia berusaha untuk menyempurnakan keikhlasannya. Oleh karena itu orang yang paling sempurna ikhlasnya, orang yang paling sempurna imannya, maka dia mengamalkan, meskipun mengamalkan amalan yang sedikit akan bernilai besar, apalagi kalau amalannya banyak. Kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin qalilin tu'azzimuhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar nilainya karena niat yang maksimal, sebagaimana banyak amalan-amalan yang besar yang menjadi kecil nilainya karena niat yang rusak pula. Dari sinilah sebabnya, yang ini yang dijadikan dalil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam penjelasan tadi, inilah sebabnya mengapa sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencapai keutamaan dalam agamanya melebihi semua sahabat yang lainnya, bahkan melebihi semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa perhatikan, kalau dalam masalah amalan lahir,
Para sahabat yang lain tidak kalah semangatnya dengan beliau. Salat juga mereka salat, jihad juga, bahkan mungkin ada yang melebihi jihadnya beliau, ya kan? Secara zahir. Bacaan Al-Qur'an juga para sahabat yang lain semangat-semangat semua. Tapi kenapa Abu Bakar As-Siddiq meraih keutamaan yang demikian besar? Ini diterangkan oleh salah seorang tabi'in yang terkenal yang bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Ulama tabi'in yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Bakar bin Abdullah Al-Muzani pernah mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Abu Bakar As-Siddiq tidaklah mencapai keutamaan yang melebihi keutamaan para sahabat yang lainnya. Tidaklah beliau mencapai semua itu hanya karena banyaknya sholat, banyaknya puasa, atau banyaknya sedekah. Artinya bukan cuma dengan amalan-amalan yang seperti itu. Dengan banyaknya amalan seperti itu yang menjadikan keutamaan beliau. Karena yang lain pun banyak mengamalkan seperti itu. Akan tetapi syai'in waqara fi qalbihi. Karena sesuatu yang kokoh yang menancap dalam hati beliau, yaitu keimanan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan yang kuat sehingga menjadikan ibadah yang beliau lakukan meskipun kecil nilainya sangat berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah keutamaannya ilmu. Karena ilmu itu fungsinya memperbaiki dan membenarkan serta mengobati kerusakan-kerusakan dalam hati manusia. Oleh karena itu di sini menunjukkan kepada kita bahwa masya Allah ilmu memang sangat besar manfaatnya. Kalau kita perhatikan lagi bahwasanya bagaimana fungsi ilmu itu dalam hal memperbaiki tauhid seseorang, memperbaiki keyakinan seseorang yang ini merupakan landasan utama diterimanya amal. Sampai-sampai keutamaan yang besar saja yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat nanti. Yang kita ketahui ada kenikmatan besar yang melebihi semua kenikmatan di surga, yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini pun ternyata didapatkan oleh manusia dengan sempurna sesuai dengan sejauh mana mereka mengilmui tauhid di dunia. Sejauh mana mereka mengenal ilmu tentang tauhid, utamanya tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kenikmatan besar seperti ini. Antum bisa bayangkan bagaimana orang yang di dunia tidak pernah belajar akidah asma wa sifat, atau dia mengenal akidah asma wa sifat dengan metode yang keliru, maka jelas terhalangi dari keutamaan tersebut. Ini keutamaan yang disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam hadisnya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah fil jannah, qala Allah azza wa jalla, hal turiduna syai'an azidukum?" Ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, waktu itu Allah berfirman, "Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan?" Artinya, apakah kalian ingin tambahan selain kenikmatan surga ini? Maka serta-merta penduduk surga menjawab, "Alam tubayyiz wujuhana, alam tudkhilna al-jannata wa tunjina minan nar?" Ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Maka kata Rasulullah SAW pada waktu itu, "Fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Maka pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga penduduk sorga tidak merasakan satu kenikmatan yang melebihi nikmatnya, besarnya kenikmatan ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang membuat berbuat kebaikan di dunia, mereka akan dapatkan al-husna, yaitu sorga, beserta tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kenikmatan yang besar ini itu juga ternyata sesuai dengan sejauh mana kita mentauhidkan Allah di dunia. Ini keterangannya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ego Satu Lafaz. Beliau mengambil dalil dengan sebuah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, yaitu beliau pernah berdoa, "Allahumma inni as'aluka liddatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika."
Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu lidzatan nazar ila wajhika, kelezatan memandang wajahmu yang maha mulia, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa kenikmatan mendapatkan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia itu berhubungan dengan sejauh mana seorang hamba itu merasakan dalam dirinya kerinduan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan hasil daripada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada seorang hamba dengan dia mengenal manhaj ahlu sunnah dalam masalah nama-nama tauhid, asma wa sifat. Nah, ini yang berhubungan dengan akidah. Berhubungan dengan akidah yang menunjukkan kepada kita bahwa kenikmatan atau keutamaan yang didapatkan oleh seorang hamba dalam beragama itu tergantung dari sejauh mana mereka mengilmui agama Islam ini, khususnya tentang masalah tauhid. Kemudian yang berhubungan dengan sunnah, bagaimana fungsinya pengetahuan terhadap sunnah dalam meningkatkan ibadah kita atau meningkat kualitas ibadah kita. Diterangkan oleh para ulama, misalnya dalam ibadah sholat. Kita ketahui sholat itu kan ada rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, dan sunnah-sunnahnya. Orang yang semakin mengilmui masalah ini, mengetahui tentang sholat, hadis-hadisnya dengan terperinci, jelas ketika dia melaksanakan sholat, dia akan dapatkan keutamaan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang mengetahui masalah sholat mungkin cuma dengan mujmal saja, garis besar saja. Meskipun sama-sama mereka kerjakan. Kenapa? Karena orang yang pertama, dengan pengetahuan dia terhadap sunnah, berarti dia lebih bisa mewujudkan ittiba' lebih sempurna pada dirinya. Sedangkan orang yang kedua, dia cuma bisa mengetahui perkara yang umum dalam masalah ini, maka jelas ibadahnya pun akan berkurang. Contohnya kata para ulama, dan ini kaidah yang disebutkan oleh Ibn Taymiyyah dan yang lainnya dalam masalah yang berhubungan dengan ibadah-ibadah yang disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai segi yang semua diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Maka sudah kita ketahui kaidah yang kuat dalam masalah ini adalah yang paling terbaik adalah kita mengamalkan semua segi tersebut secara bergantian. Karena Rasulullah SAW pernah mengamalkan semuanya, maka berarti orang yang mengamalkan semuanya secara bergantian lebih utama daripada orang yang mengamalkan satu saja di antara segi-segi tersebut. Misalnya dalam masalah zikir, contohnya zikir waktu sujud misalnya. Sudah kita ketahui dalam hadis-hadis yang sahih, zikir yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam sujud itu bermacam-macam. Buktinya para sahabat yang meriwayatkannya pun bermacam-macam dan semua sanadnya sahih. Misalnya ada yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada zikir yang lain, subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma fir. Ini contoh di antaranya. Nah, semua zikir-zikir ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang berbeda-beda yang meriwayatkannya. Karena semua sanadnya sahih, maka kita katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan semuanya. Di salat ini beliau membaca zikir yang pertama, di salat yang kedua membaca zikir yang kedua, salat berikutnya membaca salat zikir yang lainnya dan seterusnya seperti itu. Maka berarti orang yang paling sempurna ittiba'nya dalam masalah sujud, apakah orang yang menghafal bermacam-macam zikir tersebut kemudian dia lakukan bermacam-macam, atau orang yang menghafal satu zikir saja? Kira-kira mana yang lebih sempurna ittiba'nya? Jelas orang yang pertama. Kenapa? Berarti salatnya dia lebih mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ibadahnya pun lebih besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti orang yang lebih mengetahui sunnah secara terperinci dalam satu ibadah
berarti keutamaan yang dia dapatkan pun jika dia menerapkan sunnah tersebut semakin besar pula, karena ibadahnya berarti lebih mirip dan lebih dekat dengan ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh diantaranya yang ini menunjukkan kepada kita bahwa dari situlah segi keutamaan ilmu dalam hal ibadah dan meningkatkan kualitas seseorang dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diterangkan dalam pengertian adab yang pertama ini, karena ilmu itu adalah ibadah, berarti dalam thalabul ilmi kita wajib untuk memperhatikan dua syarat diterimanya amal, syarat dalam beribadah, yaitu yang pertama ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena ayat-ayat dan hadis-hadisnya masyhur, perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Dalam keadaan hunafa, lurus dan selalu menghadapkan diri kepada Allah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu tidak diterima kecuali dengan ikhlas dan ilmu, karena adalah ibadah yang agung, maka juga hanya akan diterima jika seseorang mengikhlaskan diri dalam menuntutnya. Memang antum sudah ketahui semua, banyak hadis-hadis yang sahih yang menggambarkan kepada kita bagaimana ancaman orang yang thalabul ilmi kemudian tidak ikhlas niatnya. Cukuplah sebagai hadis yang menjadi peringatan bagi kita semua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Imam Muslim, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentang tiga golongan manusia yang pertama kali menjadi bahan bakarnya api neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama, seseorang yang berilmu yang ternyata tujuannya menuntut ilmu agar dipanggil sebagai seorang yang berilmu, seorang ustaz atau yang sejenisnya. Yang kedua, orang yang dermawan menyumbangkan hartanya supaya dipanggil sebagai seorang yang dermawan dan pemurah. Dan yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah ternyata tujuannya supaya dikatakan sebagai seseorang yang pemberani, seseorang yang gagah berani. Ketika bacakan hadis ini dalam sebagian riwayat lain di luar sahih Muslim dan juga sanadnya sahih, diberitakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menyampaikan hadis ini, itu sebelum menyampaikannya beliau sampai pingsan 3 kali berturut-turut. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau sendiri sebagai seorang sahabat sangat khawatir kalau keadaan ini menimpa beliau. Yang menunjukkan kepada kita bahwa ikhlas dalam thalabul ilmi itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesungguhan bagi kita untuk bisa mencapainya. Karena sudah kita ketahui ikhlas adalah amalan yang paling berat, yang susah untuk dilakukan oleh manusia kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, ya Aba Hurairah, ha'ula'i thalatha awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, ketiga golongan manusia inilah yang pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bahan bakarnya neraka pada hari kiamat nanti. Naudzubillah min dzalik. Maka ini semua hal yang menunjukkan kepada kita akan wajibnya untuk thalabul ilmi dengan ikhlas. Maka keutamaan ilmu itu hanyalah jika seseorang menuntutnya dengan ikhlas, dengan tujuan untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjaga syariatnya, untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan kepada orang lain, dan untuk meniatkannya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Itulah ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka wajar kalau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, لا شيء أفضل من طلب العلم إذا حسن فيه النية. Tidak ada sesuatu pun yang lebih utama daripada menuntut ilmu jika seseorang bisa memperbaiki niat pada waktu menuntut ilmu itu. Kemudian syarat yang berikutnya adalah ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam thalabul ilmi. Ini nanti berhubungan dengan adab berikutnya,
yaitu menuntut ilmu di atas jalannya salaf salih. Kun alal jadati salafus salih. Ini perlu kita ingat bahwa menuntut ilmu itu ada jalannya. Ada jalannya yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan talab, menuntut ilmu dengan cara berusaha untuk mencarinya, menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu hanya akan didapatkan dengan cara belajar, dengan cara talaqqi, dengan cara mengambil ilmu dari orang-orang yang paham, yang kita percaya mereka dalam tolak. Maka di sini sangat perlu kita perhatikan bahwa di antara faktor yang sangat menentukan dalam manfaat daripada ilmu yang kita pelajari adalah jika kita teliti sewaktu talabul ilmi dari mana kita mengambil ilmu tersebut. Tidak mengambil dari sembarang orang, tidak mengambil dari orang-orang yang tidak kita yakini kebaikan ada pada dirinya. Kita kenal semua asar yang masyhur dari ucapannya Ibnu Sirin, Ibnu Mubarak, yang dinukil oleh Imam Muslim dalam mukaddimah sahihnya, yang mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu agama ini adalah dinmu, agamamu yang nanti kalian akan bawa di hadapan Allah. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama itu. Kita masing-masing belajar ilmu agama tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjadikan diri kita baik, kan? Begitu. Semua tujuannya orang mempelajari ilmu adalah untuk mencapai takwa kepada Allah. Kata Sufyan ats-Tsauri, innama yutlabul yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi azza wa jalla, wa innama quddilal ilmu ala ghairihi liannahu yuttaqallahu bihi azza wa jalla. Hanyalah ilmu itu dipelajari untuk mencapai takwa kepada Allah, dan hanyalah ilmu itu diutamakan dibandingkan yang lainnya karena dengan ilmu itu seseorang mencapai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita mempelajari ilmu tujuannya untuk takwa. Kalau seandainya orang yang mengajarkan ilmu kepada kita tidak punya takwa, apakah dia mungkin dia bisa mentransfer takwa kepada kita? Jelas? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang Arab mengatakan faqidu syai la yu'ti. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan, tidak bisa memberikan apa-apa. Oh, dia sendiri tidak punya, bagaimana bisa memberikan kepada yang lain? Nah, oleh karena itu menuntut ilmu di atas jalannya salafus saleh yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat penting untuk kita melihat meneliti atau menyeleksi sumber yang kita jadikan sebagai sumber pengambilan ilmu. Makanya tidak ragu lagi, sumber pengambilan ilmu yang paling utama adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini tidak ragu lagi, dan ini pun sekaligus menunjukkan kepada kita yang pertama kali perlu kita teliti dalam sumber pengambilan ilmu adalah memperbaiki sumbernya, artinya memilih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana hadis yang sahih dan mana hadis yang baik. Oleh karena itu, seseorang yang mengajarkan ilmu kepada kita kalau dia tidak bisa membedakan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang baik, maka orang seperti ini tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan dalam talabul ilmu. Ini sebagai sumber pengambilan ilmu. Kemudian juga termasuk dalam pengertian sumber pengambilan ilmu di sini adalah ustaz yang menyampaikan ilmu tersebut kepada kita. Setelah kita sepakat yang sumber yang terbaik itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah dengan keterangan-keterangan dari para ulama salaf, dan itu alhamdulillah mudah untuk kita penuhi saat ini. Buku-bukunya para ulama salaf alhamdulillah mudah untuk kita bahas dan kita pelajari. Sekarang masalahnya tinggal siapa yang menyampaikannya. Siapa yang menyampaikannya? Karena dia pun ini berfungsi sebagai sumber. Kita ketahui di antara sebab utama mengapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjadi generasi yang terbaik di umat ini. Di antara sebab utamanya adalah apa? Adalah karena sumber mereka mengambil ilmu dari siapa? Rasulullah. Rasulullah SAW, da'i yang terbaik, pengajar yang terbaik. Maka wajar kalau hasilnya seperti itu. Wajar kalau hasilnya seperti itu. Makanya Allah katakan, isyaratkan hal ini dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, surat Al-Imran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana mungkin wahai para sahabat kalian itu menjadi kufur? Yani artinya al-kufru ba'idun ankum. Kekafiran itu jauh dari kalian, seperti keterangan dalam tafsir Karim Rahman Syekh Abdul Rahman Sa'di. Kekafiran itu jauh dari kalian karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber pengambilan ilmu yang paling utama. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk jalan dalam talabul ilmi itu adalah menyeleksi guru. Oleh karena itu, bukan merupakan hal yang disalahkan dalam manhaj salaf kalau kita itu memilih-milih guru. Kalau guru ini bermasalah, saya tidak mengambil dari dia. Tidak ada masalah, asal ada dalilnya. Asal ada dalilnya, tidak kita mengambil dari dia. Kalau guru ini saya merasa dia kurang bisa menyampaikan dengan baik, selama kita bisa mencari yang lain, maka kita ambil dari yang lain. Atau apalagi kalau dia itu bermasalah dalam masalah manhajnya misalnya, makanya tinggalkan dari orang-orang seperti ini. Sekali lagi, orang yang dia sendiri bermasalah manhajnya, pemahaman dasarnya itu merupakan sumber kebaikan bagi dia. Kalau dia sendiri bermasalah dalam masalah ini, maka otomatis kita pun yang akan belajar dari dia nanti akan juga bermasalah dalam masalah yang sangat penting tersebut, yaitu masalah manhaj. Nah, oleh karena itu wajar kalau memperhatikan sumber ilmu ini sangat sangat penting sekali untuk kita usahakan agar ilmu yang kita pelajari benar-benar bisa bermanfaat. Bagi kesimpulannya, Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid menyebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat itu untuk bisa kita dapatkan dengan sempurna manfaatnya, maka ada 4 faktor yang harus dipenuhi. Pertama adalah sumber yang baik. Sumber yang baik, karena ini sangat sangat menentukan sekali. Sumber yang baik. Kemudian yang kedua adalah, jadi sumber ini beliau istilahkan dengan muasir ya, sumber pengaruh. Kemudian yang kedua adalah mahallul qabil, media untuk menerima pengaruh, dalam hal ini hati manusia. Sumbernya baik, medianya baik, maka insya Allah akan juga mudah mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian faktor yang ketiga adalah harus ta'atsur bil kalam, syarat untuk mendapatkan pengaruh atau yang kita terjemahkan dengan bebas, usaha untuk mendapatkan pengaruh. Ada sumbernya, ada medianya, harus ada penghubungnya. Jadi kalau seperti listrik misalnya, ada sumber listriknya baik, kemudian medianya ada lampu atau alat elektronik, maka harus ada penghubungnya, itu ada kabelnya. Dalam hal ini talabul ilmi adalah harus ada upaya dengan menghadiri majelis ta'lim, mendengarkan penjelasan-penjelasan ilmiah dalam kafir atau membaca buku misalnya, dan yang paling utama membaca Al-Quran dengan berusaha merenungkannya. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, menghilangkan penghalang-penghalang yang menghalangi masuknya pengaruh tersebut. Ini kemudian beliau berdalil menyebutkan sumber ini, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Inilah dalil yang beliau jadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya untuk mengambil manfaat daripada Al-Qur'an itu harus terpenuhi 4 faktor tadi. Inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan dia hadir dan tidak lalai. Nah, ini perlu penjelasan tersendiri dan butuh waktu untuk menjelaskannya. Yang jelas ini menunjukkan kepada kita bahwa sekali lagi menuntut ilmu itu harus di atas jalannya salafus saleh.
jalannya salafus saleh dan mengikuti mereka bagaimana caranya thalabul ilmi. Bagaimana caranya thalabul ilmi? Dan inilah di antara hal yang menggambarkan kepada kita bahwa para ulama salaf itu dulunya dalam thalabul ilmi mereka itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal, karena ternyata mereka misalnya menuntut ilmu bukan cuma sekedar teorinya, tapi juga mereka mempelajari bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Ini diantara hal yang salah satu diantara metode menuntut ilmu menurut manhaj salaf. Contohnya dalam masalah Al-Quran, para ulama salaf dulu dalam memberikan perhatian sewaktu mempelajari Al-Quran, ternyata mereka tidak sekedar semangat dalam mempelajari atau mengusahakan hafal sekedar hafalnya saja, tapi juga sekaligus mereka mempelajari bagaimana cara mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkannya? Maka dengan ini mereka selamat. Kalau orang-orang khawarij yang kita ketahui mereka rata-rata penghafal Al-Quran, tapi mereka tidak paham bagaimana cara memahaminya dengan baik, sehingga Al-Quran tidak bisa memberikan manfaat yang baik kepada mereka. Sehingga kata Nabi SAW tentang khawarij dalam Sahih Muslim, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui tenggorokannya, karena salah katanya dalam thalabul ilmi. Adapun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka thalabul ilmi? Salah seorang imam dari kalangan tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami yang namanya itu Abdullah ibn Habib Al-Kufi, juga salah seorang ulama ahli hadis yang sangat terkenal dan kuat dalam meriwayatkan hadis, juga hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dia pernah mengatakan, "Akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin minal Qur'an lam yatajawazuha ilal asril ukhar hatta ya'lamu ma fiha." Fakunna nata'allamul Qur'ana wal amala bihi ma'an. Kami mengambil Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dari satu kaum, yaitu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu mengabarkan kepada kami bahwa dulunya mereka ketika mempelajari Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mempelajari 10 ayatnya, maka mereka tidak melampaui kepada 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungan maknanya. Maka kami pun mempelajari Al-Quran sekaligus mempelajari bagaimana cara mengamalkannya. Wa sayarisul Qur'ana ba'dana qaumun yashrabunahu syurbal ma' la yujawizu tarafiyahum. Dan nanti akan mewarisi Al-Quran ini orang-orang setelah kami yang mereka itu seperti meminum Al-Quran. Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka. Walhasil ini, antum perhatikan, dari sinilah kita ketahui bahwasanya sangat penting untuk mempelajari ilmu agama berdasarkan metodenya para ulama salaf. Dan sangat penting untuk kita menyadari bahwa para ulama salaf itu, karena mereka benar-benar mengikuti adab dalam thalabul ilmi, sehingga wajar kalau mereka itu berhasil menjadi imam dalam ilmu sekaligus imam dalam amal. Imam dalam ilmu sekaligus pendalam amal. Antum bisa buka biografinya para ulama salaf, antum akan dapati mereka semua adalah orang-orang yang disifati sebagai orang yang sangat kuat dalam ilmu hadisnya, sekaligus orang yang sangat zuhud dalam kehidupan di dunia, orang yang sangat taat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak contoh untuk disebutkan, saya akan sebutkan beberapa diantaranya. Murid seniornya Anas bin Malik yang paling terkenal dan paling kuat meriwayatkan hadis beliau, namanya adalah Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Thabit ibnu Aslam al-Bunani ini dikatakan orang yang paling kuat dalam meriwayatkan hadisnya Anas bin Malik. Sehingga kalau ada perselisihan dalam hadisnya Anas bin Malik, maka yang dikuatkan adalah riwayatnya dia. Orang yang demikian, tabi'in yang terkenal ini, itu ternyata di samping kuat dalam meriwayatkan hadis, itu juga sangat kuat dalam beribadah.
sampai-sampai disifati dia adalah orang yang paling zuhud di zamannya. Sampai-sampai karena kekuatnya ibadah orang ini, beliau ini rahimahullah, gurunya sendiri Anas bin Malik pernah memuji dia dengan mengatakan apa? Inna lil khairi mafatih wa inna sabitan al-bunani min mafatihil khair. Sesungguhnya kebaikan itu ada pintu-pintu pembukanya, ada kunci-kunci pembukanya. Dan sesungguhnya Sabit al-Bunani adalah termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Nah, ini pujian dari gurunya yang muji sahabat ya. Bukan orang lain, tapi yang muji adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum ketahui, pernah sering dengar namanya tabi'in yang mulia Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin yang sangat terkenal dalam membantah ahlul bid'ah, sangat kuat dalam meriwayatkan hadis, juga hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Orang yang seperti ini mungkin sepintas kelihatannya kita akan membayangkan dia adalah orang yang keras, maka mestinya jarang ibadah. Ternyata tidak demikian. Beliau adalah juga orang yang sangat kenal zuhud dan dipuji-puji oleh para ulama zamannya dengan kekuatan ibadahnya. Sehingga salah seorang muridnya ada yang mengatakan siapa Abu Awan ya, Al-Yashkuri, ada yang mengatakan mensifati sifatnya orang ini, sifatnya beliau ini dengan mengatakan ra'aitu Muhammad ibn Sirin fi suq wa ma ra'ahu ahadun illa zakarullah azza wa jalla. Aku pernah melihat Muhammad ibn Sirin di pasar dan tidak ada seorang pun yang melihat dia kecuali orang itu akan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa antum bayangkan kalau melihat orang di masjid kita ingat Allah kan wajar ya, atau orang sedang baca Quran kita akan teringat Allah wajar karena orang ini sedang ibadah. Nah sekarang orang sedang jual beli di pasar, bagaimana antum bisa melihat dia kemudian ingat Allah subhanahu wa ta'ala? Ini menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang sangat luar biasa, mungkin dalam muamalahnya, kemudian dalam masalah hati-hatinya, dia dalam masalah halal dan haram. Nah ini merupakan pujian yang sangat besar yang menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah para ulama salaf dalam menerapkan agama ini, karena cara mereka dalam talabul ilmi benar, sehingga wajar kalau hasilnya seperti itu. Saya tambahkan satu contoh lagi, yang ini saya bawakan dalam beberapa pengajian. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Sir Al-Amin Nubala ketika menjelaskan dalam biografinya Imam Abu Daud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Daud. Sewaktu menyebutkan biografinya Imam Abu Daud As-Sijistani, ketika menyebutkan mata rantai guru-gurunya Imam Abu Daud sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari gurunya Imam Abu Daud yang paling senior, yang paling terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Syaibani, Imam Ahlus Sunnah yang sangat kenal. Kemudian Imam Ahmad mengambil ilmu dari salah seorang gurunya yang terkenal yang bernama Waqi' ibnu Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi. Kemudian Waqi' ibnu Jarrah ini mengambil ilmu agama dari gurunya yang sangat terkenal dan kita kenal semua, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengambil ilmu agama, ilmu hadis dari gurunya yang salah seorang gurunya yang sangat terkenal yang bernama Mansur Ibnul Mu'tamir. Kemudian Mansur Ibnul Mu'tamir mengambil dari gurunya yang terkenal, ulama tabi'in yang terkenal yang bernama Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai. Kemudian Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai mengambil ilmu dari gurunya, ulama tabi'in senior yang sangat terkenal, yaitu Al-Qamah. Dan Al-Qamah ini adalah salah seorang murid seniornya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia mengambil ilmu dari sahabat yang mulia ini. Dan antum sudah ketahui bahwasanya Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menarik dari kisah urutan guru-gurunya Abu Daud sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dalam biografi masing-masing mereka, mereka itu disifati atau dipuji oleh para ulama yang lainnya dengan bahwasanya mereka ini yushabbahu bisyaikhihi fi hadihi wa dalihi wa tamdih. Orang yang diserupakan dengan gurunya dalam masalah
petunjuknya, tingkah lakunya, dan bimbingannya. Jadi masalah petunjuknya, tingkah lakunya, akhlaknya, mereka diserupakan dengan gurunya. Mulai daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dipuji oleh para ulama yang lainnya dengan dikatakan bahwasanya beliau yushabbahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa dallihi wa tamthih. Beliau ini diserupakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam petunjuknya, dalam akhlaknya, dan dalam tingkah lakunya. Terus seperti itu muridnya Al-Qamah juga diserupakan dengan Ibnu Mas'ud dalam masalah ini. Muridnya Al-Qamah yaitu Ibrahim An-Nakhai juga diserupakan terus sampai kepada Imam Ahmad diserupakan dengan gurunya, sampai kepada Abu Daud diserupakan dengan Imam Ahmad dalam masalah ini. Jadi antum bisa bayangkan, berarti kesimpulannya Imam Abu Daud adalah orang yang diserupakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Dalam masalah petunjuk dan tingkah laku beliau. Padahal rentang jarak antara Abu Daud dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh sekali. Tapi karena cara mereka belajar benar, thariqah yang mereka tempuh adalah cara yang benar, sehingga Imam Abu Daud bisa langsung menempuh atau mengikuti atau mencontoh petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru-guru beliau, meskipun jarak antara keduanya sangat sangat jauh sekali. Jadi ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa para ulama salaf dulu waktu talabul ilmi, mereka tidak cuma mengambil ilmu dalam artian secara teori. Karena kalau ini jelas pasti ya, karena semua imam yang saya sebutkan tadi ini semua adalah imam yang sangat kuat dalam meriwayatkan ilmu hadis dan sangat kuat hafalannya, dan semua imam yang dikeluarkan hadisnya oleh para ulama ahli hadis yang memiliki kitab-kitab yang terkenal seperti Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ternyata bukan cuma teori, tapi juga mereka dalam mempelajari ilmu hadis juga mengambil dari gurunya bagaimana cara menerapkan ilmu tersebut, sehingga wajar kemudian mereka disifati dengan sifat seperti yang saya terangkan tadi. Maka disinilah penting sekali untuk seseorang itu mengenal jalannya para ulama salaf dalam thalabul ilmi, mempelajari biografi mereka, bagaimana mereka thalabul ilmi, supaya kita bisa dapatkan hasil maksimal dari thalabul ilmi. Ada berikutnya, kita ringkas, mulazamatu khasyatullahi ta'ala. Nah ini penting sekali. Mulazamatu khasyatillahi ta'ala. Menetapi khasyatullah, ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara ciri utama ilmu yang bermanfaat, menjadikan orang yang mempelajarinya semakin dalam ilmunya, maka semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ini ditunjukkan dengan ayat yang ma'ruf kita kenal semua, firman Allah dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Maka ini dalil yang menunjukkan ilmu yang benar itu adalah ilmu yang membimbing pelakunya untuk takut kepada Allah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsir Karimur Rahman tentang ayat ini, fihi dalilun ala fadilatil ilmi li'annahu da'in ila khasyiatillah. Dalam ayat ini dapat dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, karena ilmu itu merupakan da'in, pengajak, penyeru yang mengajak untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang belajar kemudian tidak merubah dirinya, tidak nampak dalam dirinya rasa-rasa apa ini tanda-tanda orang yang takut kepada Allah, maka kita katakan ilmunya tidak bermanfaat. Di sini dibawakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ucapan yang mahmud, aslul ilmi khasyiatullah. Asalnya ilmu itu adalah ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masing-masing diri kita mengoreksi, kalau sudah lama belajar tapi khususnya dalam ibadah tidak meningkat semangatnya, atau rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bertambah, semangatnya untuk beribadah tetap biasa-biasa saja, maka ini ada yang perlu dilihat dari ilmunya, ada yang perlu dikoreksi dari kajian-kajiannya selama ini, karena ini tidak sesuai dengan pengertian ilmu yang bermanfaat. Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam keterangan beliau
sewaktu menyebutkan definisi daripada ilmu yang bermanfaat. Pertama dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaq, beliau mengatakan fal ilmu nafi'u min dhalika huwa dhabtu nususil kitabi wa sunnah, dan seterusnya ilmu yang bermanfaat dari semua ilmu-ilmu yang ada adalah mempelajari dengan cermat nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah, dengan terlebih dahulu berusaha memisahkan sunnah yang hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif, kemudian menjadikan untuk membantu dalam masalah ini dengan pemahaman para ulama salaf. Jadi kesimpulannya, ringkasnya ucapan dia di sini adalah ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Artinya, selain dari orang yang mempelajari ilmu dengan sumber ini, berarti dia tidak akan mungkin mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadikan kebaikan bagi dirinya. Di dalam kitabnya yang lain, Ibnu Rajab sendiri menyebutkan dalam kitabnya Al-Khusyuk fi Shalah juga definisi ilmu yang bermanfaat dengan lafaz yang lain, yaitu kata beliau, al-ilmu nafi'u huwa ma basharal quluba fayujibu laha fa'ujaba laha as-sakinata wal khasyata wal ikhbata wat tawadhu'a wal inkisar. Demikian kata beliau, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang masuk dan bercampur ke dalam hati manusia sehingga menimbulkan pada hati orang yang mempelajarinya rasa tenang ketika beribadah kepada Allah, khusyuk, apa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketundukan, rasa rendah diri dan selalu merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan apa yang beliau terangkan yang menunjukkan kepada kita ilmu yang bermanfaat itu adalah demikian gambarannya. Orang yang belajar maka mesti akan timbul dalam dirinya perasaan seperti ini. Maka berarti orang yang telah belajar meskipun sekian lama dia belajar, tapi tidak ada dalam dirinya timbul rasa takut kepada Allah, tunduk, semakin khusyuk dalam ibadahnya, berarti ilmunya itu bukanlah ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang bermanfaat. Karena beliau terangkan dalam pengertian yang kedua ini, bahwasanya hasil daripada ilmu yang bermanfaat itu adalah membentuk dalam hati orang yang mempelajarinya rasa takut dan rasa takut serta rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini termasuk hal yang nantinya menjadi koreksi bagi kita semua, kalau kita ingin belajar dan mengusahakan ilmu itu bisa memberi faedah, maka kita penuhi syarat ini. Hati kita yang merupakan tempat masuknya ilmu itu harus dibenahi dulu, dibersihkan dulu, dibersihkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya mengisinya dengan membaca Al-Quran, dengan merenungkannya, kemudian diisi dengan ilmu tauhid supaya bisa bersih kotoran-kotoran syirik, karena ini kotoran yang paling besar dalam hati kita. Kemudian banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepadanya supaya kotoran-kotorannya itu hilang, sehingga hati kita bersih, dan dengan itulah ilmu mudah untuk masuk. Ini semua hal-hal yang perlu kita perhatikan, dan sekali lagi menunjukkan kepada kita memang menempuh cara yang dicontohkan oleh para ulama salaf dalam thalabul ilmi itu sangat besar manfaatnya untuk menjadikan kita bisa mengambil manfaat yang maksimal dalam ilmu yang kita pelajari. Nah, itu adab yang ketiga. Ya, jadi sampai syarat yang ketiga ini, sekali lagi ya, karena waktunya dan Allah Subhanahu, kita tidak bisa membaca terlalu panjang. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari ilmu yang apa dari kajian yang kita bahas tadi. Sekali lagi minta maaf kalau banyak kekurangannya. Mudah-mudahan nanti setelah sholat zuhur kita istirahat, mungkin terus ya. Kita terus sebentar, kemudian kita buka tanya jawab. Setelah itu kita akhiri begitu ya, dengan segala keterbatasannya dan kekurangannya. Sekali lagi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.